Cinta pertama Bung Karno pada Siti Utari merupakan putri sulung Haji Umar Said Cokroaminoto, guru agama dan politik Bung Karno. Mereka menikah tahun 1921 di Surabaya ketika Bung Karno usianya belum genap 20 tahun dan Siti Utari baru berumur 16 tahun. Kemudian mereka berdua bercerai tahun 1923 dan lalu menikah lagi dengan pasangan masing-masing. Cinta pertama Pak Harto, Raden Ayu Haja Siti Hartina Chandrawinata atau lebih kenal dengan Ibu Tien Soeharto, yang merupakan anak kedua pasangan KPH Sumo Haryomo dan Raden Ayatmati Atmaudoyo yang merupakan keturunan Mangkunegara III. Mereka menikah pada tanggal 26 Desember 1947 di Surakarta ketika usia Butin 24 tahun dan Pak Harto 26 tahun. Saat menikah, Ibu Tien adalah pimpinan Laskar Putri Indonesia yang membantu Perang Kemerdekaan dengan tugas di Dapur Umum dan Palang Merah.